ini 6300 dengan lensa titik artisan 35mm 1.4 manual. Oke, saat ini lagi menggunakan Okay, welcome back to our channel Frameable. Konten kali ini aku mau ngebahas tentang sebuah lensa murah untuk APS-C. Itu ada mount Sony, Micro Four Thirds juga. Lensa apakah itu? Lensanya adalah titik artisan. Kok mirip Seven Artisan ya namanya? Ya, gak tahu. Jadi Frameable dikirimin lensa titik artisan APS-C for Sony E-mount. Nah, buat kalian yang belum tahu, Denka Pratama itu adalah distributor produk elektronik resmi untuk kamera, aksesoris kamera. Jadi brand apa aja yang didistribusikan oleh Denka Pratama, kalian bisa cek di website dia, denkapratama.co.id. Kalian bisa katalog produk. Nah, di sini ada Mosa, Veiyu, Holy Land, Meike. Ada Seven Artisan, Seafrog, Insta360, Baker, LensGo, Tripod, LensGo Case, X-Pro, FilmWorld. Wow! LensGo Microphone, Saramonic. Ya, kalian bisa cek ya di titik artisan, UC Onion, dan lain sebagainya. Kenapa harus beli di distributor resmi? Ya, itu masalah di garansinya. Dan apa namanya? After sales produknya lebih bagus lah servisnya. Nah, kalian buat kalian yang males nih belanja via website gitu, Denka Pratama juga ada tokonya di Tokopedia di sini. Nah, ini dia Tokopedia/Denka Pratama. Di sini lebih enak ya kita belanjanya daripada website. Ya maklum, orang Indonesia masih terbiasa di marketplace lah ya daripada website. Terus kita ke bagian produk. Nah, di sini kelihatan nih produknya apa aja. Oh, masih bisa di scroll titik artisan. Ini apa sih? Zcam. Wow, ternyata Denka jual Zcam juga. Distributor resminya. Mungkin beberapa dari kalian tuh pernah belanja di Tokopedia ya, di seller tertentu itu mencantumkan garansi PT Denka Pratama. Nah, itu berarti produknya resmi ya, alias ya garansi dan lain sebagainya udah dijamin oleh PT Denka Pratama. Ini aku baru tahu nih, ternyata ada langsung official store-nya di Tokopedia PT Denka Pratama. Ya, menurut aku sih lebih baik langsung belinya di sini aja. Nah, kali ini Denka Pratama mengirimkan sebuah lensa titik artisan 35mm f1.4 APS-C untuk Sony. Ya, ini dia lensanya. Ini lensanya murah banget, harganya 1 juta. Melihat bentuk lensa ini, terus melihat juga focal length-nya, itu jadi keinget ada lensa brand lain juga dari Seven Artisan. Itu yang ini, lensa Seven Artisan 35mm f1.2 buat Sony E-mount. Ini juga untuk APS-C ya. Ini harganya segini. Jadi titik artisannya itu lebih murah. Jadi tanpa banyak bacot lagi, mari kita tes lensa titik artisan 35mm f1.4 ini di lapangan. Kali ini aku mau make Sony A6300 aku. Itu APS-C. Itu kameranya udah di underestimate gitu kan. Ah, harus full frame dan lain sebagainya. Emang sih kalau udah kita ke full frame itu disuruh balik ke APS-C gimana, kayak ada yang kurang gitu. Udah terbiasa lihat field of view dari full frame kamera gitu kan. Tapi nggak semua orang itu punya kamera full frame kan. Ya, di sini aku mau nyemangatin bagi pengguna APS-C khususnya Sony ya, buat terus berkarya aja. Menggunakan kamera APS-C pun kalian bisa menciptakan footage video dan atau foto yang keren gitu loh. Dan di sini juga aku pakai lensa yang murah. 1 jutaan itu murah loh. Lihat sini pelan-pelan.
Lihat nih lensanya. Lo merem. Nah itu dah. Cari fokus di background. Ini tuh rekam deh dulu nah. Sampai om orang stop. Ternyata takunin om. Ya, coba dari sini dong jalan. Coba kayak mainan gimana gitu. Enggak, muter-muter di sana coba. Apain gitu. Jangan kayak flat-flat gitu aja sih. Coba kalau jalan dari sana. Jalan deh. Sana kan dikit. Jalan aja pelan-pelan kesini ya. Yuk. Yuk jalan. Ada. Ini patuh cari shot iklan itu. Jangan senyum. Jangan senyum. Enggak ada senyum nih. Dari benerin, dari ngadep ke sana kayak benerin rambut itu baru ke arah tadi. Oke. Benerin rambut dulu. Enggak sana dulu arah sana. Oke. Gas. Cukup benerinnya ke sana. Pulang. Jangan benerin rambut, diam aja. Ini biar rumah di belakang tuh enggak kelihatan gitu. Ada matahari, coy. Dah, siniin dikit dah. Lagi-lagi. Oke. Senyum tipis aja ngeliat ke sana ya. Itu 2 3 senyum. Lihat sini kamera aku. Apain ya actingnya? Coba gini ngelus. Enggak, yang kanan. Jangan dari tinggi gitu, dikit aja. Turun dikit coba tangannya. Ter jalan. Segitu, pulang dari atas. Masuk gitu. Tahan. Satu, dua, tiga. Aduh, rumahnya tuh kelihatan. Ulang lagi sekali. Satu, dua, tiga. Sini lagi. Nah, coba ngadep ke sana. Kayak megang daun ini coba. Ini kali. Nah, yang mana kayak coba. Enggak kayak biar dah tinggi biar agak nelengek kamu kelihatan. Nah, kita. Jalan ke sana ya. Bentar.
Satu, dua, tiga. Lihat ke laut. Merem. Buka mata, lihat kamera tuh. Ulang ya lagi dikit. Kita andek sini. Buka pelan-pelan, lihat kamera tuh. Lihat aja lurus ke sini, flat. Sana ada orang nggak? Ya, ada orang. Bagus, pelan dah, foto dah. Oke dah. Dari nunduk dulu. Baru ngeliat. Satu, dua, tiga. Kok beda kakinya? Ya, lihat laut. Satu, dua, tiga, senyum. Turun, turun sini. Satu, dua, tiga, senyum. Pelan, satu, dua, tiga, senyum. Jom, lihat agak ke pantai dikit. Ini, sini. Jadi ngeliat ke sana, sana dulu baru ke sana. Ya, satu, dua, tiga. Ya, jalan. Ah.
puter. Radanya puter. Radanya puter. Muter-muter gitu deh. Tuh, dua, tiga. Foto. Sudah. Aku kok belum. Jangan lihat sini. Lihat ke sana. Up. Tahan video. Nah gitu dah, nunduk gitu, baru angkat. 1, 2, 3, angkat pelan-pelan. Tahan. Cari fokus di gabras. Dari gerak bisa nggak gitu, dari sebelum gerak ke posisi itu lah. 1, 2, 3. Ini aku mau coba foto menggunakan TT Artisan APS-C Sony 3514. Terang sekali.
Pak, sini Pak, sini Pak. Ini trik banget nih. Coba nyari framing, Kang. Video sekarang, Pak. Jangan underestimate your camera. Noleh ke kamera yo 1, 2, sebelum 3, hitungan 3. 1 2 3. Hasil videonya PT Artisan 3514 Sony APC. Coba di sini, Pak. Tapi enggak ada blur dong. Ini main tangga ya. Lihat kamera. Ini pemotretan iklan. Coba. Lurus. Coba, coba, coba. Mau framing pakai tangga. Kepala. Gede. Hop. Tahan, tahan. Oke, sekarang Bapak Tuyul ada di tangga. Tuyul di tangga. Ini jeleknya 6300 nih layarnya loh. Gak bisa lihat apa. Bisa mungkin nyari angle yang aneh. Nah, ini aneh nih. Dan shoot video hitungan 3 melihat ke barat. Satu, dua, tiga, lihat ke barat. Cuman tiga, lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Mundur, Lil. Video dulu. Jalan, maju aja, jalan aja. Ya. Berdiri di sana ya. Stop, hadap sini. Sana. Kanan lagi, kanan. Kananmu, kirimu. Nah, segitu dah. Yang penting ada gerakan. 1, 2, 3. Jadi bayangan, diam dulu. Ada gerakan kepala doang, 1, 2, 3. Itu lagi dari tangan, ada tangan. Tangan, gerakan tangan dulu, tangan. Enggak, tangan ya, tangan. Nah, gitu. Oke, gerak. Leher. Lihat sini. Oke. Yang sempat dramatis ya, Pak. Wah, mundur lagi. Mundur. Saya yang males nih gerak, Pak. Lagi, Pak. Hop. Nah. Oke, Pak, video rokokan 1, 2, 3. Lagi, Pak. Share.
Bang, Pak. Rokokan, Pak. Kita beri dia efek handhold dikit. Kayak mengkludisin tengok kameran ini. Oke, mulai rokokan. Kesini, Pak. Tampang dia udah kayak mafia ya. Tinggal misik ini coret pedang aja jadi ini. Yangin berarti.